Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan, Kepala Desa Pegandangan. Alhamdulillah hari ini hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2022. Kami masyarakat Desa Pegandangan akan menyelenggarakan kirab trik bendung bayar pajak setunai lunas. Antusias masyarakat yang sangat luar biasa. Kami mengapresiasi. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, baik dan tentunya untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan bumi. Bayar pajak satu hari selesai. Ini pentingan dari RT 3 RW 2 Desa Pegandangan Banjarmangu Banjarnegara. Luar biasa, sangat kreatif, sangat keren sekali. Punten menika ing tanggal 22 Desa Pegandangan ada kota sabinan kira kota dengan akan benar. Sinta Rama. Nama Sinta. Ya, Kemudian peserta dengan nomor undi. Mengumpulkan sejuta tenaga kan. Sejuta tenaga. Luar biasa sekali. Applause buat peserta yang pertama tadi hadir. Dari kebanyakan ibu-ibu, tapi tidak mengurangi semangatnya yang luar biasa. Ini yang namanya the power of mama. The power of mama. Berarti emansipasi wanitanya berguna di sini kan? Dan berhasil. Betul sekali. Iya, dia masih membawa sang saka merah putih terpampang yang ada di depan kita. Nomor undi berikutnya, nomor undi 4. Kayak gue kan.
aja senggol dia dia ya. Iya, berarti khusus. Iya. Atau pada saatnya uang pajak akan kembali kepada kita sendiri. Iya, dari betul rakyat sekali. Untuk rakyat. Iya, dari rakyat untuk rakyat. Wow, ternyata di belakang rumah ada gunungan arupa makanan-makanan khas dari warga Kandangan. Warga Kandangan. Iya. Itu juga ada pucuk kan? Oh iya. Pucuk kan maknane kan? Apa itu? Maknane kayak kan mocok ya kan? Lah, itu tuh harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu harus selalu ingat sama yang kembali Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita sambut peserta dengan nomor undi 5 dengan aplaus dan tepuk tangan yang meriah pada peserta dengan nomor undi 5. Sekali lagi aplaus buat nomor undi 5. Ada ponokawan lengkap, ada juga peserta dari Cilidors. Iya, nomor undi 6 tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya dasar negara kita. Iya kan? Ada Dewi Sinta. Dewi Sinta dan Rama. Rama. Seperti kita tidak kan? Agaklah. Kita Romo Sinto. Romo Sinto. Iya. Iya, di belakangnya lambang dasar negara Indonesia. Indonesia. Ada gunungan yang menandakan bahwa di sana gunungan ini menyembuhkan, bahwa di sana ada tradisi atau budaya tersendiri. Iya, luar biasa. Kudanya berkaki 8. Berkaki 8. Hari ini kita menyaksikan sekali baru ada iya. Kita berikan kuda berkaki 8. Ini perlu menjadi pertimbangan masuk ke. Coba siangkat Pak. Iya. Yang dipilih oleh beliau PLH Bupati Banjarnegara Bapak Haji Samsudin sudah berada satu. Iya, satu tiga, pering petuk. Iya, satu pering petuk. Kita menunggu satu simbol lagi. Angkat, mas. Iya, ternyata juga sudah diambil oleh beliau Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara. Kepada Bapak Haji Samsudin dan juga prosesi
Bobok Bring Penduk PBB dan penghitungan hasil tabungan masyarakat oleh beliau PH Bupati Banjarnegara Bapak Haji Samsudin SPD MPD dan Ketua DPD Kabupaten Banjarnegara beliau Bapak Ismawan Setio Handoko Sarjana Ekonomi disilakan. Jasmin Sumo ini dari RT2 RW2. Bapak Jasmin Sukono, RT2 RW2. Bapak Suprianto, RT3 RW1 Dusun Kali Dondong. Jasmin 60.000. Tepuk tangan untuk Pak Jasmin. Pak Supriyono 104.000. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Supriyono. Egunana Batire Maning, Mas Agung Yusianto, Kepala Dinas Pariwisata Banjarnegara. Kue Sinangguri siap-siap maju. Mas Dwi Suryanto, Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara. Gantengi. Egunana Maning, Rabu Rage Mas Hendro. Sing makili siapa? Yo, Pak Sagio. Mesine Pak Hendro Cahyono. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sing makili kepala bidangi jenenge Mas Sagio. Mangisor, alhamdulillah. Sedulur-sedulur pekandangan nyowong duwe bojo mengene yang gawa bojo. Pak Agung ya gawa bojo, Pak Dwi gawa bojo ora? Gawa bojo. Yang boleh sebojo-bojo nih. Alhamdulillah sing genah biyunge panjenengan milu tekanan pekandangan. Sing kula hormati Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan. Camat Banjarmangu jenenge Gigih Sundoro. Waalaikumsalam. Karo bojone alhamdulillah. Tamu-tamu undangan liyane insyaallah pada rawuh, pada teka, pada ngeregengaken suasana. Pak Lurah Pekandangan, para pamong sak pekandangan, para pengurus lembaga sosial sak pekandangan, masyarakat pekandangan, sing olih ridhone Gusti Allah, sing kabeh tok tresnani. Alhamdulillah. Aku kelingan nalikane Pak Lurah Pekandangan nemoni nyong merebes milik. Sebab waktu semono pemerintah isih memberlakukan larangan. Aja pada kumpul-kumpul, aja pada rubung-rubung. Kon pada nganggo masker, kon mencuci tangan memakai sabun. Sebab situasi corona egun gawat-gawate. Mulane yung banjur ngeneri, aja cilik ngati Pak Lurah, insya Allah. Sedelamanin masyarakat pekandangan
bisa kumpul tumplek blek pada seneng-seneng, pada bergembira ria, kirap pring petuk, bayar pajak sedina lunas. Satu termempesona Bapak mendapatkan kambing. Termempesona. Iya, termempesona. Iya, Masya Allah. Jangan ingin golet sing lebih gede katanya. Luar biasa, terima kasih. Monggo katuran pinara enggak kondur wantening panggang sekali. Para sedulur, matur nuwun para sedulur. Diikuti oleh Ibu RT. Ibu RT-nya sedang sibuk, ya, tidak apa-apa. Berarti seluruh ketua RT saja. Selain itu untuk menyiapkan diri agar tidak terlalu lama, jajaran BPD Desa Pekandangan untuk bersiap atau menyiapkan diri. Jajaran BPD Desa Pekandangan untuk menyiapkan diri.